Gas, Pak, kereta, Pak. Lari, Pak, lari, Pak. Gang. Allahu Akbar. Ada yang ketabrak, woi. Ketabrak. Woi, ada yang ketabrak, woi. Kena tuh tuh. Ente itu mundur doi tadi, Bu. Toh yang benang atau ente ya, Tata? Nah, ini tadi di sini, ya Allah, dikira saya kena itu. Tangkap kameranya. Dan ternyata alhamdulillah nggak jadi ketabrak. Alhamdulillah banget tadi di sini. Masya Allah. Ini tadi lokasinya di sini. Nah tadi lokasinya di sini. Bang, tadi mundur doi. Mundur doi. Kaget orang tadi. Nah tadi mobil ninggalin tuh Pak. Mobil. Waduh, itu kaget banget itu. Dikira saya kena ngerekam di sono. Jadi dia ngepres banget itu. Heeh. Ngepres sih. Kalau harus dikit. Ini tadi di sini. LPTN dari Digading dekat. Ini lokasinya di sini. Nah ini tadi lokasinya di sini nih. Awalnya saya mau ngerekam di sini, tapi saya ngeri banget. Makanya saya di sana, di ujung sana. Bener itu tuh, secara refleks. Ternyata supirnya itu alhamdulillah berhasil mundur. Keretanya tadi ngebut juga sih lumayan. Ya semoga di pintu perlintasan Seneja ini segera dibangun PJL-nya. Dan semoga juga nggak akan ada lagi kecelakaan di daerah sini. Intinya sih demi kelancaran perjalanan kereta api juga ya. Alhamdulillah aja nggak terjadi kecelakaan lagi di daerah Seneja sini. Ini emang di sini rawan banget, sumpah rawan sekali. Wah, saya pun jadi deg-degan banget, masya Allah. Aduh, masya Allah. Nih, gimana teman-teman tanggapannya tadi? Rasanya gimana nih? Deg-degan, merinding. Udah lemes lah. Ini kan malam Jumat ya. Kalau malam Jumat udah. Asli, ini tuh bukan disengaja. Ini tuh sumpah asli real. Ini tuh langsung. Saya aja ini dari Rangkas Bitung main kesini, ke Cilegon. Bukan ngonten kecelakaan, tapi saya tuh ngenyegat lokomotif Kado Batubara. Tapi nggak sengaja ini kita main ke Cilegon di Senejanya. Dapat momen kampret kayak gini hampir banget sampai saya. Dua kali ya. Iya, hampir saya juga tadi. Kaget banget. Ketabrak. Wah, itu tuh refleks banget. Dan ternyata alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah lah. Dan inti pesannya jangan selalu menerobos perlintasan. Tengok kanan kiri dulu. Selamatan Anda adalah nomor 1. Iya, mantap lah. Penumpang yang akan datang ke dalam.
penumpang yang akan turun terlebih dahulu. Selamat sore, selamat datang, Anda telah tiba di stasiun Cilegon. Periksa dan beli kembali tiket dan barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal ataupun tertukar.